Ya guys, kali ini kita akan ke ya, kita ngebahas HP spesial lagi. Kali ini dari Realme X Naruto. Widih, keren banget. Pasti kamu penggemar karakter Naruto kan? Wah, Realme keren banget. Sebelumnya ini aja Realme udah bikin HP spesial Free Fire. Keren kan? Kamu bisa lihat nih videonya di sini. Free Fire Realme, bayangin. Kemudian ada juga Realme X Dragon Ball. Buh, keren banget videonya di sini, guys. Kali ini Realme X Naruto. Waduh, waduh, waduh. Keren banget, guys. Ini kayak tempat ini tempat karpet atau tempat pusaka sini. Oke, langsung aja ya kita bahas ya. Di sini tuh ada tulisan apa ya nih? Pokoknya ini mengenai copyright, terus ada juga begitulah license, ya kayak gitu-gitu ya tulisannya. Dan ini bisa apa nih, kayak ada kuncian gitu ya. Langsung aja deh ya, kita langsung pretelin ya. Jadi ini tuh bentuknya kayak gulungan-gulungan apa ya, gulungan tikar, gulungan pusaka atau apa gitu ya. Nanti kita langsung buka aja deh. Set. Kita buka lagi. Set. Siapa nih yang penggemar Naruto? Oke, kita bisa. Oke, ini bisa tarik. Kita bisa tarik lagi. Dan wah. Polos aja ya. Ini ceritanya apa sih, buat tiduran ya? Karpet buat tiduran gitu. Kalau lihat dari sininya sih, coba kita lihat dari sebelah sininya. Ah, polos juga sih, tapi setidaknya ada strip ini ya. Keren juga. Terus di sini apa? Ada yang bisa kita buka kah? Oh, di sini ada tulisannya nih, guys. Ada dibuka tutupannya tuh. Oke, berarti bukan di sini ya. Ini kita tutup lagi. Dan kita buka di sininya nih, guys. Hati-hati nih, bisa ada keluar jin nih. Hati-hati nih, bisa keluar jin nih. Udah kebuka, guys. Oke, ini ada logonya Naruto juga nih, guys. Ih, keren banget. Ini bahannya dari kulit gitu, guys. Kulit yang halus nih, kalau sejam. Bau ininya, bau apa, kulitnya berasa banget. Dan dalam sini ada bolongan yang bisa celong, ada celong yang bisa ditarik ya. Kita tarik aja gimana? Langsung zat. Wah, langsung kelihatan special edition-nya nih. Oke, nih logonya Naruto tuh, Realme X Naruto. Keren banget nih. Ininya bergaris-garis gitu ya. Nanti ya kita bahas ya. Kita lihat dulu nih di boxnya atau di tempat tabungnya ini. Gak ada apa-apa lagi ya, guys ya. Udah kosong. Ini keren banget sih buat nyimpen roti ya. Oke, ya saya tahu. Kalau saya piknik, nanti saya mau pakai ini buat masukin roti, makanan, minuman, ya enggak? Seru loh, keren loh. Ini jarang-jarang, mana ada orang bisa beli ini. Jarang-jarang loh, ini special edition. Nih, ntar ya, saya mau kunci dulu nih, supaya rapi lah. Nah, saya mau taruh di samping meja sini nih. Ya, taruh sebelah sini. Kita tutup lagi. Ya, ini dia. Sakti banget ya. Nah, kita langsung masuk ke si ininya ya. Box yang kita keluarin. Bentuknya kayak gini. Kayak bambu, setengah bambu gitu ya. Setengah lingkaran bambu. Dan ini ada. Oke, ya. Di sini ada smartphone-nya ternyata. Langsung kita lihat aja dulu di dalam selembaran ini. Ini logo Naruto-nya keren banget ya. Di sini ada garis-garis warna, lihat tuh, warna apa ya? Silver ya. Jadi kalau kena cahaya tuh gimana gitu. Keren banget, cuy. Wow, oke, kita lihat nih. Mudah-mudahan dapat stiker. Oke. Ya, di sini dapat SIM tray ejector-nya, keren banget. Ini didesain khusus ya, guys ya. SIM tray ejector-nya simbol dari Naruto. Widih, keren. Oke. Semangat saya ini kalau yang keren-keren kayak begini. Kemudian di sini apa nih? Oke, kartu garansi. Kemudian di sini ada quick start guide.
Oke. Wah, kok nggak ada stiker ya? Sayang bener nih, kenapa nggak ada stiker ya? Waduh, 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 waduh. Coba kita lihat di sini, siapa tahu ada yang lainnya ya. Ya, smartphone ini kita taruh di sini dulu ya. Kita lihat di dalam boxnya ini dapat apa lagi. Iya. Wah, ini dapat softcase bening. Aduh, waduh, gimana ini mestinya? Casing dari special edition kenapa jadi bening? Mestinya, aduh, mau sayang banget. Mestinya dikasih corak-coraknya dari Naruto ya, dan jangan yang bening, jangan yang softcase begini, hardcase dong, hardcase terus didesain kayak yang bagus gitu. Aduh, sayang banget, sayang banget. Oke, kita lihat lagi di sini dapat kabel charger yang kalau saya lihat keren sih, keren nih. Dapat Type C, dual Type C ya. Tapi desainnya keren tuh. Di sini ada warna orange-nya. Kabelnya warna hitam, tapi di lehernya ini ada warna orange-nya. Keren, keren. Saya suka nih. Dan ini dia kepala chargernya. Warnanya orange juga dan ada hitamnya. Oke, menarik sih. Oh iya, jadi kalau kamu mau ngelihat spesifikasi dari smartphone ini adalah Realme GT Neo 3 yang kamu bisa lihat selengkapnya ada di sini guys ya. Mau soal performanya, kameranya, dan lain-lain deh di sini. Mau berapa lama ngecasnya di sini deh ya. Ini kita ngebahas soal special edition-nya aja, special edition Naruto-nya seperti apa. Oke, jadi kembali ke kepala chargernya yang warna orange dan ada warna hitam ini. Mantap. Oh, udah nggak ada apa-apa lagi. Minim juga ya. Cukup minim nih guys special edition-nya. Biasanya saya kalau ngebahas special edition itu selalu ada kayak stikernya gitu. Keren juga nih. Biasanya ada stiker, terus ada pin bros ya. Wah, ininya HP-nya keren sih. Ini keren sih. Realme bekerja sama dengan Naruto. Wah, keren. Lihat nih guys, desainnya di sini ada logo si Naruto-nya ya. Dan lihat ini bagian dari atasnya nih ya. Di sini ada kameranya. Di sini terus Realme X Naruto. Di sini ada kamera LED flash dan ini lagi logonya, lambangnya si Naruto. Dan di sini ada strip hitam dan ini warna konengnya mengkilat. Mengkilatnya keren tuh kalau kena cahaya. Ih, gila keren sih. Dari jauh nih kelihatan banget nih HP Realme X Naruto. Nggak ada HP lain kayak begini. Keren asli. Warnanya keren. Orange, hitam, silver atau putih. Keren, mantep. Uy. Mantep. Uy. Suka nih saya sih sama yang HP-HP special edition. Langsung aja deh kita nyalain ya. Jebret kayak apa nih? Timnya kayak gimana? Wallpapernya kayak gimana? Yuk kita lihat tuh Realme. Kita tungguin ya. Kali aja ada animasi Naruto-nya. Ayo dong, Naruto, yes. Oke, logo Realme. Iya. Oke, langsung tampilan wallpapernya nih. Screen lock pakai wallpapernya Naruto. Oke. Jadi nggak ada animasi ya, langsung ke screen lock wallpapernya Naruto. Kita masuk ke home screen. Oke, kayak begini guys. Keren ya. Ini kalau kita lihat ya, icon-iconnya juga didesain khusus loh. Jadi nggak icon yang standar bawaan dari Android. Kita lihat nih weather-nya aja tuh gambar awan dan ada mataharinya. Kemudian logo video kayak begitu nih lo gak logo apa nih ya, tulisannya tulisan Mandarin. Dan ini kayak kitab suci ya atau apa. Terus foto gambarnya kayak gitu. Team Store, Game Center, App Market, Tools. Kalau kita lihat Tools dalam juga sama loh, sampai ke Toolsnya aja didesain khusus tuh guys. Gambar-gambar ikonnya, Notes, My File, Kalkulator, Oh Family, Screen Lock, keren ini, keren asli. Timnya keren sampai ke icon-iconnya loh. Tuh guys, keren ya. Semangat nih saya nih. Tuh, widih keren banget. Phone, Realme, Quick Game, Calendar. Apa nih, Brino, apa tuh ya? Setting kayak gitu. Clock, Wallet, Music, Realme, Realme Link, PDD.
Oke. Tuh guys, keren. Kita lihat more apps juga. Lucu-lucu tuh guys. Tencent News. Wah, keren sih. Niat banget. Ini desainernya niat banget ya. Coba kita lihat ke wallpapernya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada wallpaper. Di sini disediain ada... Wih, wallpapernya banyak juga ya. Nih, wallpapernya ya. Wallpaper yang pertama, yang bawaan standarnya. Dan ada yang ini juga. Wih, keren lagi. Ya, siap mukul gitu ya. Ngeluarin jurus dan ada yang ini. Oke, ada tiga ya. Kalau gitu, saya coba pakai wallpaper yang ini aja. Home lock screen-nya kita cobain. Oke, kita lihat. Oke, keren gini dong. Wis, mantep loh saya nih. Suka nih, berarti si Realme GT Neutri-nya ini special edition Naruto-nya di HP-nya didesain secara khusus ya. Desain HP-nya memang ala Naruto banget, ornamen-ornamen Naruto banget. Kemudian sampai ke tim-nya juga, icon-iconnya juga. Ini keren banget, ada kabel charger, kepala charger, semua temanya tema Naruto. Oke, saya cobain apa ya? Kita coba main gamenya Naruto yuk di HP-nya Naruto ini. Kan keren tuh kayaknya. Naruto Cross Bolto, Ninja Voltage. Wih, lucu juga ya. Ini game belum pernah saya coba sih. Game Ninja Voltage, Naruto, Boruto. Oke, ini masuk ke kayak perkotaan gitu ya. Muncul apa sini? Banyak banget iklannya, cuy. Oke, ini dia. Gamenya rame juga kayaknya, ini seru juga ya. Oke, di sini ada Naruto-nya tuh, guys. Di sini ada perkotaan, kita mission. Wish Ninja Way. Wow. Oke. Next. Pakai yang ini dong. Langsung keluar para pendekarnya. Waduh. Oke. Ini kayak Mobile Legend jadinya. Itu bahaya. Bisa lompat gak sih? Bisa lompat kan? Bahaya dong itu. Di situ. Ke sini nggak bisa. Lah ini gimana ini? Oke. Tunggu dia turun. Iya, ayo cepet. Iya, nyangkut di batu lagi. Parah bener. Iya, tapi nyangkut di batu. Oke, ayo sini semua. Ayo ke sini. Yes. Kita maju ke sana. Mana musuhnya lagi? Oh, lala. Gila. Keren. Wah. Jurus ampuh, cuy. Gila, cuy. Keluar loh jurus. Komplit. Keren banget, cuy. Origonal. Oke, so menurut saya HP Realme X Naruto ini keren banget sih desainnya, apalagi lihat nih guys. Nih, desain cover belakangnya nih, ini mantep banget sih. Ini terkece kayaknya ya. Paduan warna oranye, hitam dan logo Naruto-nya buletan gitu, dan ini bagian dari kameranya keren banget ini. Kemudian ini didesain secara serius karena dibuat sampai tim hingga ke wallpaper-nya. Keren kan? Tuh sampai ke icon-iconnya juga keren banget. Mantep. Ini apa dijual resmi nggak ya ke Indonesia? Kayaknya enggak deh. Kayaknya ini edisi terbatas banget deh. Wah, mantep sih. Kalau kamu punya duit dan hobi sama Naruto, ya apa salahnya ya? Sabet aja HP ini. Keren kok. Apalagi Realme GT Neo 3 ini ya
keren juga, kamera keren, performa oke, ngecasnya ngebut, ya kan? Cuman ada sayangnya sih, sayangnya ini special edition itu kayak kurang rame. Nah, pertama nggak ada stiker, kedua nggak ada pin bros, ketiga nggak ada kayak action figure yang mini gitu, nggak ada. Agak sedikit disayangin sih, cuman itu terbantahkan karena desainnya ini lebih keren. Jadinya desain yang keren ini kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah ada stiker, nggak usah ada action figure, nggak usah ada apa-apa. Tapi desain yang keren kayak gini asli sih ini kalau dibuat mejeng nih ambil nelpon. Halo, ih pakai HP apa tuh? Naruto dong. Oke guys, demikian video mengenai HP Realme Special Edition Naruto. Semoga bisa menambah wawasan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.